Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ainina Ramadhania Binti Zazali. Saya dari kelas 4 Sifat Suri. Kawan-kawan nak tahu tak tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW? Berita kelahiran Nabi Muhammad SAW telah dinyatakan di dalam kitab-kitab terdahulu sebelum kelahiran baginda lagi. Peristiwa kelahiran baginda amat tunggu-tunggu. Pada malam sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan, ibunya Aminah melihat cahaya yang amat terang menyinari seluruh istana di negara Syam. Nabi Muhammad SAW dilahirkan daripada keturunan yang amat dihormati di Mekah kerana mereka merupakan golongan pemimpin dan bangsawan. Mereka juga pemegang kunci Kaabah dan sering memberikan makanan kepada tetamu yang mengunjungi Kaabah. Nabi Muhammad SAW merupakan seorang anak yatim bapanya meninggal pada ketika dia masih kecil. Apabila dilahirkan, datuknya membawa Nabi Muhammad SAW ke Kaabah dan menamakan Muhammad bermaksud terpuji. Nama itu tidak pernah dimasukkan di dalam tidak pernah digunakan di dalam bahasa-bahasa Arab. Sebagaimana adat masyarakat Arab, Nabi Muhammad SAW juga dibesarkan di sebuah perkampungan bernama Bani Sa'id. Di sana baginda disusukan oleh Halimatun Sahdiyat, Halimatun binti Abu Zu'aid. Udaranya yang segar membuat tembesaran Nabi Muhammad SAW dengan sihat. Nabi Muhammad SAW merupakan kanak-kanak yang disayangi dan disenangi kerana akhlak baginda yang mulia. Keberkatan juga melimpah kehidupan penduduk kampung sejak kedatangan Nabi Muhammad SAW.